Cik, Mike, 1, 2, 3, welcome back guys with me, RFs di GP Corporation. Ya, jadi hari ini kita bakalan mainin lagi ya guys ya, Honkai Star Rail-nya. Untuk apa? Mencari side quest lagi. Ya, tadi sudah selesai yang di Jarilo dan di mana? Di Herta Space Station ya guys ya. Dan kita langsung masuk saja ke dunia Hoyoverse, yaitu Honkai Star Rail ya guys ya. Let's go. Ya, ini saya belum coba update ya guys ya. Jadi kemungkinan besar kita lihat dulu apakah ada update. Tapi sebelum itu saya matiin dulu ya camnya, karena tadi percobaan aja ya guys ya, untuk meletakin camnya. Dan welcome ya buat teman-teman semua. Enjoy the streaming. Bentar dulu. Bentar kok gua salah tulis. Oh ya benar. Oke, performance. Ya. Kita enggak ada update ya. Jadi kita langsung saja cari-cari barang lagi dengan santai. Gue juga sambil makan ya ini guys ya, makan snack. Ya, jadi terakhir kita sudah di sini ya, tempatnya si Clara. Dan kelaranya sudah nggak ada. Dan sekarang kita mau keliling, masih mau keliling dulu di sini ya guys ya. Karena gue tuh belum ke tempat yang tempat base campnya si ini ya, si Sparok guys. Habis ini baru kita ke ini ya, si Anzu guys. Karena memang di Xianzu tuh bener-bener gue belum sama sekali ya keliling. Jadi gue tuh bener-bener sama sekali gak sentuh sama sekali ya guys ya. Apapun tidak ngobrol sama orang. Pokoknya hampir semua gue tidak lakukan ya guys ya. Yang ada di Xianzu hanya lewat-lewat aja. Dan fokus jalanin misi utamanya ya guys ya. Makanya gue main keliling ke Xianzu. Dan di Xianzu tuh ada satu side quest kalau nggak salah. Tapi sebelum kita ke sana, nanti habis dari sini kita mau habisin dulu ini ya. Mau habisin dulu Trailblazer powernya. Karena Trailblazer powernya nanti berlebihan ya. Ya. Nothing here. Gua tuh sisa beberapa buku lagi ya di sini ya. Apakah gua harus nunggu level dulu baru bisa dapat bukunya, atau harus gua balik lagi ke kota gitu loh. Yang untuk di Herta Space juga belum itu ya. Ini mereka ngadain pertandingan pukul-pukul robot. Bukan berantem robot ya guys. Ya, ini Clara dan Sparok. Oh, kita mau ngomong dulu deh sama Sparok, gimana menurut dia tentang pilihan kita yang buat apa? Buset, dia mau pakai rumus ya.
kemungkinan besar dia AI lah istilahnya ya, kalau di dunia sekarang si Svarok ini. Kalau si babi kita juga sudah pukul ya di sini ya. Jadi ya gue masih bingung juga itu dokumen di mana ya letaknya ya guys ya. Itu yang gue nggak tahu tuh sama sekali. Oke lah, kalau kayak gitu kita langsung ke, kita cek dulu. Aduh error dia. Apa yang kurang ya? Kayaknya si ini nih, header nih kayaknya kurang. Ini aja sih sebenarnya, ini dapat dari mana ya buat naikin relik ini nih, yang gue masih belum kebuka ya buat naikin relik itu. Sama nanti paling kumpulin bro-nya punya ini buat support ya. Ini kita harus balik ke ini lagi nih, ke parol. Gue masih bingung juga ya, kira-kira main apa ya untuk ngabisin Trailblazer nih. Apa kita main ke Simulated Universal ya? Kayaknya sih gue tetap stay di sini deh, kemungkinan besar. Apa kita main Relic aja ya? Kita bisa dapat item gak di relik? Oh, berarti reliknya itu yang dikorbanin ya sebenarnya ya. Oh, oke. Itu kalau gitu kita main yang relik aja ya. Karena kan ini hari Minggu juga ya. Boleh deh. Iya, boleh deh relik ya, guys ya. Jangan deh, XP aja deh. Either aja. Karena kalau Eder kan susah didapetin ya. Nggak jadi deh guys, kita ke Eder aja. Ke Eder aja, Eder. Soalnya kalau di Eder susah dapet kita barangnya Eder ini buat naikin apa. Kita main si Danheng ini aja, Mitsuki. Nomor 4. Danheng Mitsuki. Tauto aja ya guys ya. Dōhen Genkin, Chōmu Ikkaku. Oh iya, kita pakai temen deh nanti yang kedua. Uchi no totteoki o kurai. Yang kedua kita pakai teman deh. Dōten Genkin, Chōmu Ikkaku. Hampir mati tuh. Kalau nggak di buff dia nggak mati, nggak one hit.
Oh, gua harus ganti relik lagi. Emang harus pakai reliknya udara ya? Gua baru tahu juga kalau ada relik kursus begitu. Harusnya kalau tadi di buff dulu itu one hit itu. Oh, dapat 300 ya. Bonus kah itu? Mungkin aja ya. Harusnya kan dapat 200. Oh, enggak, 200 itu kan yang ini ya. Yang apa? Yang relik ya. Kalau ini kan bukan relik ya. Ya, kita bakalan pakai teman ya, guys ya. Saya enggak pernah pakai teman, itu bahayanya ya, guys ya. Oke, kita coba pakai si Himeko ya, guys ya. Si kakak cantik Himeko ya, guys ya. Kalau Sele sih udah pasti jago ya, guys ya. Jadi kita bakalan pakai hype aja. Sele baru level 230 ya. Soalnya si siapa? Si Ryusei itu baru ini ya, baru main pindah ke Asia dia. Tahu-tahu aja. Pengen lihat aja sih. Wah. Buset, langsung ulti aja. Buset, ultinya buset. Really sih hype bikin ulti begitu? Tunggu bentar. Oh, belum ulti ya? Belum. Tadi gua pikir ulti. Ternyata serangan biasa. Kalau ada yang bisa bikin ultinya start main apa start selesai ulti langsung setengah, itu gila sih. Gue pengen ngikutin buat bro-nya gue biar ultinya jalan terus. Ala mau ulti lagi dia. Nice. Debuff dulu baru ulti. Nah, itu baru betul tuh. Buset, 10.000 coy. Per 10.000 coy ultinya. Yang kita butuh hitter, guys. Butuh hitter. Butuh hitter api sih kalau gue. Makanya gue pakai Himeko. Kalau nggak salah nanti lawan si itu yang pakai api. Tapi dia masih bisa Sele juga sih. Kalau Sele sih gue udah punya yang jago banget ya. Buset, achievement apa tuh? Gue pakai kon orang tuh. Tiba-tiba gue dapat. Iya kan, bener kan, copy. Kopi itu si ini ya, si siapa? Si Himeko. Berarti kamar itu tuh kamarnya Himeko, guys. Pecinta kopi tuh. Tiba-tiba gue dapat achievement pakai punyanya orang lain ya. Amazing. Oke, udah. Sekarang sudah. Berarti kita langsung ke ini. Ke mana? Ke Xianzu ya, guys ya. Jadi planning kita adalah kita bakalan start dari Xianzu yang ini, Xianzu Lofu. Yang kemungkinan besar kita datang kan dari sebelah sini ya. Oke.
Kita sih mau bersihin sih, tapi bersihinnya ini harus level 51 sih. Susah juga kalau level 51. Ini kita tinggal dapetin si babi sama peti harta karun ya. Ini di sini juga ada nih. Belum kita buka juga, Kak. Udah ya. Ini kita udah kelilingin setahu gua. Berarti kita ke ini aja. Ke bukan ke sini juga sih ya. Oh ya, ke sini benar. Kita ke sini aja cari, siapa tahu kan ada NPC yang bisa dibantu ya kan. Ya welcome ya guys ya. Pokoknya kita main nyantai aja, nggak ngincer apa-apa. Gue pengen tahu dari awal lagi lah istilahnya ya. Ini burung yang biasa ngantar-ngantar barang itu ya. Nih kayaknya ini kemungkinan besar misi pertama kita nih. What? Dan bilang sama kayak si Pascal lagi. Ya, bisa-bisa. Tapi beneran tempat ini mengingatkan gue sama ini ya, di kotanya apa namanya, Avatar The Legend of Aang itu yang di kota tanah ya guys ya, gue lupa namanya, nama capital city-nya gue lupa pokoknya, yang ada rajanya tuh orang gila ya guys ya, tapi sebenarnya ternyata nggak gila. Hanya pura-pura gila. Tapi emang gila. Jadi bingung kan. Kalau dibilang gila, iya dia gila emang. Tapi ternyata gak gila. Jadi kita bakalan mengikut. Kok ada bunyi nging 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 kayak gitu sih? Ya, kita nggak dapat moral ya guys ya.
harusnya tidak kita sentuh ya guys ya. Tapi nggak apa-apa sih, no problem sih. Kan dan hang yang salah. Atau kita pakai Mitsuki aja. Biar jalan-jalan pakai Mitsuki. Ini apa sudah selesai ya? Sudah kayak. Oh, ini bawah. Apa namanya? Mau gua kerja dong. Buset nomor satunya tuh. Dapat ini ya achievement ya. Wow. Bujuk burung pengintai yang depresi untuk kembali bekerja. Kan sudah toh? Oh, harusnya dari dia dulu ya mungkin ya. Baru ke si burung pengintai. Gua dat ke burung pengintainya dulu baru ke dia. apa tuh? This. Si jingin. Jingin. Kita kena tangkap, guys. Kita kena tangkap. Sebaiknya tangkap saja aku. Kita dapat achievement gak jelas emang. Bantu tulisannya malah. Pokoknya nambah-nambahin ya kan. Daripada ini, gua gak ada kerjaan kan.
Ya, gue jadi ngulang lagi di sini. Tidak ini. Tidak mendukung NPC-nya. Gue balik lagi ya. Siapa tahu ada dia lagi kan. Kita bakalan ini, guys. Kita bakalan apa namanya? Kita bakalan lempar lagi koin. Ternyata nggak boleh ya. Iya sih, bener juga sih logikanya ya. Sama kayak ini aja loh, ketapel gitu. Prinsipnya kan sama kayak ketapel. Ternyata kalau di sini nih kotak surat ya, guys ya. Kasih ke siapa tuh? Pasti kasih ke si siapa dan namanya? Si penjaga pasti ini. Barang begitu, ini ada ada orang meninggalkan pedangnya di sini dong. Datang tiba-tiba penjaga. Iya, betul kan? Ya ampun. What? Penipu kah? Harusnya tadi kita ajak ke ini aja ya, ke Cloud Knight ya. Ini puternya tuh. Ada peti dong. Oh ya, kita belum bisa ke sini kemarin ya. Bener juga. Kita nggak bisa naik ke atas. Aku pengen ngobrol sama dia. Dia sepertinya sedih. Kayaknya kita bisa ke situ deh. Kayaknya kita coba cari nanti cara ya. Di sini banyak kali lu. Area-area yang kayak bisa diakses, kayaknya luas sekali mapnya ya. Dan mekaniknya buset deh. Asli lo. Gak ngerti gue dia ngomongin apaan. Buset.
ada kayak gituan juga ya, ada kejadian kayak gitu juga. Agak aneh aja. Apa nggak diselidiki gitu loh. Mungkin nggak ada biaya ya. Ya gue kan main pencet-pencet aja lah pokoknya ya. Pencet-pencet is my style. Ini udah selesai kak, berarti seharusnya si yang teriak-teriak di depan hotel itu udah nggak ada ya. Kemungkinan besar. Jinju. Itu kan gue kasih tahu. Ya memang apa namanya mereka di sini tuh rata-rata hidupnya panjang ya guys ya. Jadi kalau dibilang si sama si dan Sui ya kalau nggak salah namanya itu semakin apa ketika kita tuh udah hidup panjang ya kita bisa hidup panjang hidup lama ya. Itu ketika punya penyakit dalam tubuh ya dan tidak bisa disembuhkan atau kayak contohnya cacat seperti itu ya guys ya. Itu seperti kutukan ya kalau kata si Dansu gitu. Dan itu memang di situ tuh baru pertama kali ya gua melihat kesedihan yang mendalam ya dari warga yang ada di sini. Oh ini dia. Oke. Pakai editing aja. Ya kan? Pakai editing aja. Enggak terlalu sulit juga buat. Tapi kalau ada ininya kita bisa cek dulu ya. Oh. Gua sih langsung tahu sih, langsung terteka tuh. Kita harus kemana sih? Gue kayaknya udah tahu deh. Di sini, di wilayah ini, dan kemungkinan besar dia di dalam sini. Itu burung. Ya sekarang pertanyaannya mau di mana lagi? Soalnya ini satu-satunya tempat yang gue belum datengin sama sekali. Mungkin burung pengintai ini tidak ada dalam jangkauan yang ditandai peta. Dari main curang dia. Main curang dia guys. Oh ini ya. Penjara kak, dan bilang ini penjara.
Masakan ya ada anak-anak di sini penjara ini kan? Ini apaan cuy? Itu telinganya kok panjang? Kayak agak keluar gitu sih. What? Salah pencet gue. Oh, itu pencetnya T tuh. Oke. Kita masih cari burung pemarah itu ya, guys. Entah dia di mana ini. Biasanya kan di tempat-tempat yang tidak terduga ya, guys ya. Katanya bisa di tempat lain, tidak harus di ini. Berarti dia bisa di luar, Kak? Kemungkinan besar. Gue mau jalan-jalan aja, nyantai aja nyarinya dia. Iya kan, ini nggak bisa ya, kita nggak nyampe di sini. Berarti dia memang benar-benar di sekitaran sini. Berarti dia tidak di luar itu ya. Kemungkinan besar sih gue bilang dia di sini. Kan dia bilang tidak di luar daerah. Terus di mana dia? Ya kan nyampe ujung sana tuh. Masa di ini kan? Ah, udahlah. Jalan aja, kalau ketemu kita dapat berarti. Kalau enggak ya udah biarin aja. Hai ya. Ini lampu ya, guys ya. Ternyata ini nembus di sini tuh. Ada peti lagi di sini. Iya kan, peti banyak kali yang belum ku ambil di sini nih. Benar juga. Noh. Jadi ya gitu ya, kita keliling aja lah pokoknya ya. Kalau memang dia nggak ada, ya alamat penerima. Apakah nggak jelas? Nggak jelas. Kalau memang nggak ada di sini ya sudah gitu loh. Kita ini main colong-colong aja ya bareng ya. Apa itu, gue gak ngerti. Moral-moral gue hilang, langsung rusak. Di sini nih gue gak dapat moral sama sekali ya guys. Moral baiknya saya tidak dapatkan sama sekali ya guys. Oh, itu loh burungnya.
Nyebelin banget. Lu ngapain di sini? Weh, kan lu janji di daerah sana. What? Balik dia. Oke, ada 5 ekor kata dia. Berarti dia masih dianggap peliharaan ya guys ya, karena dia bilang 5 ekor ya guys ya. Kalau dia bilangnya 5 buah, nah tuh baru tuh 5 biji, 5 robot, nah itulah. Baru beda lagi tuh ceritanya tuh. Si Tantan yang tabrakan itu ya guys ya. Kenso wa karera no mon. Dia main-main apa nih? Oh, ini ada burung lagi dong. Ter. Ini dia, dia sama kayak Assassin's Creed ya, guys ya. Oke. Oke, ayo mulai. Yuk, pertanyaan pertamanya. Pertanyaannya aja nggak tahu.
Kan tidak puas tuh soalnya, kita biarin dia menang. Kejam banget sih. Protes lah gua. Nah, aja lu. Ada ini lagi. Beli. Ada ini. Beli. Harusnya tadi kita beli dulu ya, guys, ya, baru ngomong sama si itu. Mungkin ceritanya bakal beda tuh. Di sini sudah, tinggal kita jalan yang ke sebelah kiri sana ya, guys ya. Berarti benar-benar enggak ada, Kak. Benar-benar enggak ada kayaknya ya. Story lagi ya. Ya udah. No problem. Gua pikir berkilo-kilo itu. Apa nih? Ini ya, yang apa? Mirip kayak grupnya arsitek begitu ya. Tapi corporation yang berbeda, guys. Oke. Banyak juga ya. Banyak toko di sini, guys. Karena kan memang aslinya kan kota ini sedang berjalan dengan baik-baik saja. Tapi tiba-tiba diserang, bukan diserang sih. Tiba-tiba terjadi yang namanya ledakan ya. Ini apa nih? What? Ini ya di sini ya, guys ya. Oke, kita beli aja. Langsung ya. Beli 2. Kita mau naikin. Gua baru tahu loh kalau ada di sini ya. Kalau gua tahu gua langsung gas aja ke sini. Oke, baru yang ini kita beli dulu juga. Ya kan?
Wow, ini ada nih gold fragment 100. What? Oke, kita naikin dulu ya. Yalah, Eidolon begitu, siapa yang nggak mau Eidolon ya? Eidolon sebanyak itu siapa yang nggak mau? Nah, langsung kita buka-buka coy. Berarti satu lagi di mana Eidolon dapatnya ya? Achievement tambahan ternyata itu ya. Woy, coto nih. Ini apa nih? Effect rest. Good. Wow, apa tuh? Kita ini memang kayak klepto juga ya, guys. Soalnya semua barang pokoknya. Ah, itu dia. Ya, betul dia. What? Kotak besi itu, terus kita bisa buka gitu. Spare time bookshop di mana itu? Di sini nggak ada. Kita coba naik ke atas ya guys ya. Juga nih belum nih. Oh, ini kemungkinan besar sama kayak gerbang yang ditutup itu ya guys ya. Benar. Jadi kita tetap tidak bisa masuk ya. Ini udah gua ajak ngobrol ternyata. Oh, ini. Oh, mungkin gua harus nemuin barangnya dulu ya, guys ya. Ada kemungkinan. Kita harus nemuin barangnya dulu biasanya. Wah. Nah, buku-buku. Simpan. Bahaya juga gue ini.
Nah untuk yang ini mungkin kemungkinan besar kita nggak ini ya, gue nggak upload ke ini karena tidak terlalu ada ininya ya guys ya, tidak ada terlalu perubahan yang signifikan ya guys ya. Cuma pengen jalanin dailynya aja paling. Cari burung itu di mana lagi ya? Mungkin di tempat yang satu lagi ya guys ya. Karena kan masih ada satu lagi ya. Ya, jadi begitu ya guys ya. Kita cuma pengen daily dulu sebenarnya juga, dan juga hanya pengen apa? Keliling aja si Anso buat persiapan besok ya guys ya. Kan gue bilang rencananya 2 hari ya guys ya. Untuk keliling ke Xianzhou ini, dan besok juga udah reset. Nanti kita coba lihat-lihat aja, dan ini kan masih banyak ya item yang belum gue kasih nih. Kemungkinan besar sih harusnya sih gue bisa kasih ke orang itu, atau ada event yang tertentu yang bisa kita pakai ya buat alat-alat itu. Belum tahu juga. Nanti kita lihat aja ini sejak kapan gue punya ya. Oh ya, kemarin ya, hasil gacaan kemarin ya. Ini juga gue dapat dari ini. Ini juga ya, jadi begitu aja mungkin dulu ya guys ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di titik ini, semoga kalian suka dengan videonya, dan sampai bertemu lagi ya guys ya di next streaming, karena rencananya sih besok streaming lagi ya, sesuai dengan jamnya. Atau kalaupun nanti ada perubahan, aku perbaikin pagi-pagi ya guys ya, karena sepertinya bakalan ada perubahan sedikit, dan kita akan lihat ya guys ya gimana jadwal yang saya akan bikin streamingnya. Oke deh guys, kalau gitu check mic 1 2 3, thank you for watching and see you in the next video. Bye.